Jenazah Haji Thohir Ahmad Raksaguna, ayahanda Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang tadi dimakamkan di tempat pemakaman khusus Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Laporan ini sekaligus menutup redaksi sore. Terima kasih dan sampai jumpa. Prosesi pemakaman berlangsung haru dan hikmat. Isak tangis dan redoa juga mengiringi pemakaman Haji Thohir Ahmad Raksaguna. Selain dihadiri kerabat dan keluarga, sejumlah menteri dan pejabat negara turut mengirimi pemakaman ayahanda Hatta Rajasa. Selain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan, tampak hadir mantan Ketua MPR Amin Rais mengiringi jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Haji Muhammad Thohir meninggal dunia Rabu malam di Rumah Sakit Gatot Subroto. Almarhum dirawat selama 2 minggu akibat penyakit Alzheimer yang sudah dideritanya selama 2 tahun. Almarhum meninggal pada usia 86 tahun. Tim Liputan Trans 7.